Iya mae iya. Atau ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mania semuanya. Malam ini kita lagi mereview keberangkatan bus angkatan malam ya teman-teman. Saat ini ada bus Makmur Tronton SR2. Ini lagi bersiap menuju ke Medan malam ini. Dan di tengah sana di peron keberangkatan ada bus ALS. ALS start dari Pangkalan Kerinci tujuan ke Medan. Dan di sana ada juga bus Laksmi tujuan ke Ponorogo dan Surabaya. PMH Gracia kedatangan dari Jambi malam ini transit di terminal BRPS Pekanbaru dan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Medan malam ini. Oke bosku. Nah penumpang dari Halmahera sudah datang nih teman-teman. Tadi ada sedikit keterlambatan dari penumpang bus Halmahera. Jadi malam ini sedikit molor dari jadwal keberangkatan. Malam ini penumpang Makmur full ya teman-teman. Baru masuk malam ini SPM V90 dari Sumatera Barat. Hati-hati abangku. Terima kasih jempolnya abangku. Transit malam ini di terminal BRPS Pekanbaru. Minta cap surat jalan dulu. Dan ini bus Laksmi tujuan ke Ponorogo. Ricardo kakak ini drivernya penggemar bola juga nih teman-teman.
NPMV 90 kembali melanjutkan perjalanan malam ini menuju ke Medan dan Binjai. Julukannya apa ya bosku V90? Semoga selamat sampai tujuan untuk NPMV 90. Bus ALS SE22 dengan jumlah set 28 ya teman-teman. Dan ada PT Rapi malam ini transit di Terminal Berpes. Arkada tuh. Ini dari Jambi teman-teman. Bus PT Rapi dari Jambi tujuan ke Medan. Setelah minta cap surat jalan, PT Rapi kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Medan malam ini. Semoga selamat sampai tujuan PT Rapi. Dengan julukan Arkadia. Putra Pelangi Perkasa kedatangan dari Kota Padang. SR3 Panorama, SR3 HD Prime ya teman-teman. Perjalanan malam ini menuju Medan. Putra Pelangi Perkasa SR3 HD Prime. Dua unit menuju ke Medan dan satu unit menuju ke Ponorogo, Pulau Jawa ya teman-teman. Bus Laksmi tujuan ke Jawa. Ini Makmur Tronton SE22 tujuan ke Medan dengan julukan El Sadai.
Dan untuk ALS ini startnya dari Pangkalan Kerinci tujuan ke Medan. Saat ini transit di terminal BRPS. Dan ada penumpang yang naik sekalian minta cap surat jalan. Dan akan segera melanjutkan perjalanan menuju ke Medan, teman-teman. Dan tadi sudah banyak juga keberangkatan bus angkatan malam ya teman-teman. Jadi saat ini kan kita karena telat live malam ini, karena sebelumnya kita live di channel YouTube-nya ya teman-teman. Di channel YouTube Udo 21 Bus Mania. Dan sepertinya keberangkatan 3 unit bus ini masih lama, maka kita selesai dulu live-nya malam ini. Besok kita akan lanjut kembali ya teman-teman. Terima kasih banyak bagi yang sudah hadir malam ini. Semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.